Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini kan cincin jadi saksi hidup kita nanti, seumur hidup. Terus nanti. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Hai guys, masih dengan kita di momen sekarang di hari Minggu tanggal 13 Juni, tepatnya di lamaran Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kita semua. Ya, ternyata lamaran Lesti dan Bilar bukan kaleng-kaleng. Katanya mereka menyiapkan secara megah dan mewah. Ada sesuatu hal yang membuat keluarga Lesti shock mendengarnya, melihatnya, menyaksikan hantaran dari Rizky Billar yang mewah banget, guys. Ya, hal itu terungkap dari berbagai unggahan yang memperlihatkan hantaran yang dipersiapkan untuk acara lamaran Lesti dan Billar di hari ini. Ya, bagaimanakah dan seperti apa penampakannya? Kita semua pada penasaran. Lihatlah hantaran yang begitu mewah dipersiapkan untuk acara nanti yang langsung akan live kalian saksikan. Ya, inilah sekelumit yang kita tahu. Dan banyak hal yang dirahasiakan, yang tak kalah menakjubkan, yang dipersiapkan untuk hari spesial Lesti dan Bilar melakukan lamaran di hari ini. Semua tentu tak sabar menunggu nantinya, tepatnya pada jam 3 sore 15.00 waktu Indonesia Barat, yakni ketika mereka akan melakukan prosesi lamaran yang selama ini udah tak sabar kita tunggu. Dan bukan hanya itu, bukan hanya hantaran yang dipersiapkan super mewah untuk merayakan, untuk melakukan prosesi yang disiapkan oleh mereka. Mulai dari cincin pertunangan hingga mas kawin yang membuat semua takjub dan kaget akan ya persiapan serta loyalitas dan juga sesuatu yang membuat kita semua takjub dari persiapan Rizky Billar hingga loyalnya Rizky Billar membuat semua orang kaget luar biasa. Dan tentu kalian semua pada tak sabar seperti apakah yang dimaksud Mimin yang luar biasa itu. Ya, tentu semua pada penasaran dan ingin segera sampai detik-detik mendebarkan, menegangkan, yakni saat mereka Lesti dan Bilar akan segera melakukan prosesi lamaran. Sebentar lagi, tinggal beberapa jam lagi. Tentu kita semua pada tak sabar menunggu prosesi itu. Dan tak lupa, kita selalu mendoakan dan mensupport mereka berdua. Dan tak lupa juga mengingatkan bagi para sahabat dan semua lifestyle lover, janganlah mendatangi tempat prosesi lamaran mereka yang berada dan berlokasi di Gedung Putih Bandung tersebut. Tentu hal itu karena kita masih dalam masa pandemi dan harus selalu menjaga protokol kesehatan. Tentunya marilah kita selalu saling support dan dukung dan juga tetap mengindahkan instruksi dari pemerintah. Makanya kalau kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.